Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tips untuk teman-teman ya, yang biasanya mengencangkan baut dengan momen. Nah, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana mengencangkan baut deksel tanpa menggunakan momen. Nah, ini unitnya sendiri kita uji coba di unit oval blazer ya, di mana pengencangan baut dekselnya itu di angka 9 kg ya, 9 kg. Jadi kita kencangkan dengan tanpa menggunakan momen. Oke. Saya akan bagikan tips ini untuk kalian semua. Yuk, sama-sama kita perhatiin ya. Oke teman-teman, deksel sudah kita pasang. Nah, tipsnya nih, baut harus kita rendemoli dulu, dratnya ya, kita rendemoli. Nah, atasnya kita beri penanda seperti kertas lakban itu, kertas selasi ban. Nah, seperti ini. Oke, nah ini kita bakal pasang ke dekselnya. Pengencangan awal baut inci itu disarankan untuk hanya sekedar rapat saja. Jadi baut itu hanya sekedar rapat ke permukaan deksel itu sendiri. Oke teman-teman, jadi bautnya itu sudah rapet semua. Nah, kita tinggal pengencangan awal. Pengencangan awal itu menggunakan batang sok yang nggak usah terlalu besar. Ini udah saya potong. Ini memang untuk pengencangan awal. Oke, kita kencangkan, nggak usah terlalu kencang. Segini aja.
sekitar 4 kiloan gitu aja. Enggak sampai pun. Ini ambilnya dari tengah ya. Teman-teman semua ambilnya dari tengah. Terus ambil spidol. Nah, spidol ini fungsinya untuk melakukan penandaan pada setiap bautnya. Oke, bisa spidol atau tipex. Kalau tipex tanpa menandai yang lainnya atau tanpa memberikan kertas. Oke ya, harus kita tandai. Oke, setelah ditandai baru kita lakukan pengencangan berdasarkan putaran derajat. Yang arah ke belakang kan? Kasih pengencangan 90 derajat terlebih dahulu.
sedikit lagi, 90 derajat. Oke, sudah dapat 90 derajat. Gantian sebelahnya. Sudah kita buat di ukuran 90 derajat. Nih, tadi kita bikin arahnya ke belakang. Nih, sudah ngarah ke samping semua. Oke, samping. Tanda hitamnya sudah mengarah ke samping semua. Nah, nih selanjutnya kita tambahkan lagi 90 derajat. Oke. Kita tambahkan lagi 90 derajat. Ini disarankan menggunakan aspak ya, teman-teman, atau batang batang menarik atau batang pendukung. Thank you.
dikit lagi. Oke. Teman-teman, nah inilah dia hasilnya. Jadi tandanya itu ngarahnya ke depan semua, ya. Kalau nah, lebih sedikit nggak apa-apa sih. Ini sebetulnya disarankan untuk menggunakan momen. Jadi kalau tidak ada momen, cara ini bisa Anda lakukan. Nah, misalnya lagi ada diberlakukan, tapi tetap aja gunakanlah alat-alat yang mendukung SOP kerja dalam perjalanan kerja. Karena SOP itu kalau menuruti aturan SOP maka mesin akan lebih jauh lebih aman. Tapi kalau yang seperti ini juga diperbolehkan, karena model pengencangan ini sering saya lakuin habis setelah saya melakukan kalau ini namanya pengencangan menurut derajat, habis itu saya kencangin lagi pakai motor, itu momennya langsung ngebut dan alhamdulillah pengencangannya rata. Jadi cara ini juga aman kok teman-teman semua lakuin di rumah. Oke, mungkin sekian video dari saya. Maaf masih banyak kekurangan di sana sini ya. Jangan ambil sisi negatifnya ya, komentar saja di kolom komentar saya, beri saran. Kalau mau butuh minta bantuan juga bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like juga subscribe nya ya. Tunggu video saya selanjutnya dan mudah-mudahan
tips dan trik ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, salam sahabat motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.